sebuah desa di wilayah Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat telah diamankan seorang pria bernama Michael Dawile, 27 tahun dari Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, yang diduga telah melakukan tindak pidana pengancaman dengan benda tajam terhadap Kapolsek Tobelo, Ibtu Andi Indrus Colong. Selain itu, pelaku juga masuk dalam catatan kepolisian Resort Halmahera Barat terkait kasus mengkonsumsi minuman keras dan membuat keonaran di Desa Akediri sehingga meresahkan warga. Dari Halmahera, Brigpol Hendrik Beno, Tribrata TV. Salam Tribrata.